laut dan seisinya punya ragam rahasia. Banyak sekali jenis hewan-hewan yang unik, seperti halnya gurita cincin biru, padahal bentuk dan warnanya menggemaskan, tapi bisa membunuh 26 manusia sekejap saja. Gurita cincin biru dengan nama ilmiah Hapalohlaena ini, bisa ditemukan di kolam-kolam kecil di tepi pantai, juga di balik terumbu karang. Ukuran hewan ini tidaklah besar, rentang 12-20 cm dan relatif jinak. Namun kamu jangan terkecoh dengan ukuran dan sifatnya ini. Sejatinya gurita cincin biru adalah hewan laut yang punya racun mematikan. Dia dinobatkan sebagai salah satu hewan laut paling mematikan di dunia. Sesuai dengan namanya, gurita ini memiliki garis warna biru seperti cincin yang tersebar di seluruh tubuhnya. Biasanya dia gampang ditemukan di perairan dangkal seperti di perairan Australia, Jepang, perairan Laut Asia Tenggara, dan Indonesia. Ingat, jangan terkecoh dengan bentuknya yang imut dengan warna gemas ini. Menurut para peneliti di Ocean Conservancy, racun gurita cincin biru dapat membunuh 26 orang dewasa dalam hitungan menit. Racunnya tidak berada di cincin biru, namun terdapat di air liurnya. Racunnya mengandung tetrodotoksin, histamin, triptamin, oktopamin, taurin, acetilcholin, dan dopamina. Racunnya bisa mengakibatkan mual, serangan pernafasan, gagal jantung, hingga kelumpuhan total dan kebutaan. Parahnya lagi bisa menyebabkan kematian dalam beberapa menit jika tidak diobati. Para peneliti juga mengatakan kalau hewan ini membunuh dengan gigitan yang tidak terasa dan tidak berbekas. Lalu korban secara tak sadar langsung lemas, mual, kesulitan berbicara, kehilangan penglihatan, sesak napas lalu tewas. Beberapa ahli kelautan di Thailand mengeluarkan peringatan keras pada publik berupa larangan menyantap gurita jenis cincin biru yang sangat mematikan. Menurut mereka, gurita ini memiliki racun yang mematikan dan bisa membunuh 26 orang dalam hitungan menit. Hal ini juga diperkuat dari pihak Thai Department of Marine and Coastal Resources DMCR. Mereka turut melarang konsumsi dan peredaran gurita cincin biru. Mereka melarang penjualan gurita cincin biru di pasar tradisional hingga di pasar malam. Meski rasanya cukup enak dan populer dijadikan cemilan di Asia, tapi racunnya sangat mematikan. Dari beberapa penelitian yang ada, racun dari gurita cincin biru ini bisa menghalangi sinyal saraf selama beberapa menit. Orang-orang yang mengonsumsi gurita ini biasanya akan mengalami gejala keracunan makanan. Seperti mual-mual, kehilangan penglihatan sampai kesulitan untuk menggerakkan tubuh. Beberapa bahkan kehilangan indera perasa mereka. Banyak juga orang-orang yang berakhir meninggal dunia setelah menyantap gurita ini. Kebanyakan penyebab kematiannya berkaitan dengan gangguan pernapasan akibat kelumpuhan otot. Apa yang dilakukan saat bertemu di pantai dengan hewan ini? Para peneliti menyarankan, jika saat wisata di pantai bertemu gurita cincin biru agar jangan mendekat dan jangan menyentuh. Jika terlanjur menyentuh, segera melapor ke petugas medis terdekat, sehingga masalah kesehatan terkait racun segera ditangani. Itulah video kita tentang gurita cincin biru si cantik yang mematikan. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa like and subscribe agar Anda tidak ketinggalan info selanjutnya.